sekarang. Sama nadanya kita ajarkan. Ya kan, biasanya langsung dapet. Baraumua. 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 Welcome, Jo. Oke. Wah, dipegang sapi. Dipegang sapi, dipegang. Tolong, Pras. Ya ampun nih. Awas nih, kena. Di Padang ini ya, culture-nya. Pras. Viralin. Waduh, di. Gokil di tahan mantap ngeri Padang berbus ya sedikit lah jangan gitu. Lu udah jawab apa be? Dia gini doang be kata dia. Ternyata sapi bener kan kok gitu. Trip ke Padang berakhir, terima kasih Bang Kolit. Oke. Ini banyak momen yang tidak diabadikan, tapi diceritakan aja. Jadi ini menutup liburan yang mantap setelah kemarin kehujanan di pulau, di villa yang ini. Wah keren banget, Prastogo mantap, Prastogo. Happy, villanya mantap, ketemu-ketemu bule, nyanyi-nyanyi, terus dihadang sapi. Aduh lucu banget nih, sumpah. Ntar deh diceritain lagi, fokus cerita buat liburan kemarin itu sama Apit. Mantap bro, liburan puas ya? Puas, happy. 3 hari 2 malam tapi puas. Iya, enggak apa-apa. Biar mau kemari lagi nanti kan. Oke, pasti ke sini sih kayaknya. Mantap. Tergantung. Pras, tunggu gimana, Pras? Apa? Gimana? Mantap, rempuk liburan. Alhamdulillah seru banget, bro. 2 hari mantap. Dua hari mantep tadi tuh emang klimaksnya tadi tuh ya. Pas nyanyi bareng bule. Tembule anjing dan gitu. Tembule keren banget, Pras ngajarin bahasa Padang, ya. Pantai. Gitu. Dan dia tahu bahwa itu. Dan dia pun excited ya, gitu, excited dia pengen belajar. Terus dia tahu kalau itu kata-kata yang enggak oke gitu. Iya, jadi dia tertarik. Gitu. Hmm. Tapi kayaknya cara masuknya gitu di sama bule-bule. Bukannya mengajarkan lebih gitu, tapi ya itu adalah bahasa saudara, persaudaraan. Bahasa pertemanan gitu. Mantap deh, Pras. Mirip tanggung nih tanjakan. Apa? Yang ini. Oh, tanjakan ya. Jadi kita habis ini ngelewatin tanjakan. Emang yang ini? Curam. Iya, habis ini nih. Sial. Aduh. Tanjakan yang Lincoln. Bisa banget. Ini kita ngelewatin tanjakan yang serem banget. Satu. Belum ya ini ya. Tadi ada jalanan di Padang mantap-mantap. Dan kondisi keadaan ban kita tipis. Kayak dompet. Emang tipis-tipis aja. Iya, cuma ya. Di ATM. Lebih tipis. Aduh. Ini. Joki kita, joki-joki Sumatera. Joki Sumatera. Tio Prasetyo. Hubungan huruf T juga mungkin. Nih, tanjakannya sih sangar ini. 180 derajat muter. Bisa. Kus-kus. Ini driver tong setan kalah nih ya. Iya. Tong iblis. Tong dajal. Ini keren serem nih. Ini kita jalan aja ya. Kita lihat. Nih, coba ya cara driver Dio. Nih, driver bro. Oh, driver Dio ngeri banget bro. Driver Dio. Komentar driver Dio aja. Hari ini kita di driver Dio untuk melewati jalanan Padang gitu. Mantap, driver Dio melewati satu mobil. Jalan lurus saja disikat driver Dio mulai gigi dua dimasukkan sama driver Dio diangkat driver Dio. Wow berisik banget driver Dio bro.
Jangan driver Dio. Driver Dio mana? Driver Dio. Turunan driver Dio melewati turunan pertama. Turunan karir namanya. Gokil. Dia ada tanjakan yang melewati agak menuki driver Dio. Driver Dio melewati itu dengan mudah. Driver Dio melewati itu dengan mudah. Mudah saja bagi driver Dio, mantap. Nah, ini jalanan Paliulio lagi. Menuju padamu. Makin panas kan. Makin jadi jati ini. Lu kan deg-degan sebenarnya. Iya. Driver Dio, wah, turunan disikat. Woi, driver Dio lancar saja melewati turunan dan tanjakan. Driver Dio selalu mantap melewati. Ini ada sepeda motor di samping, dilewati saja sama driver Dio. Jalanan agak menuki ke kiri. Driver Dio mengambut dengan digasnya. Gasnya adalah dirinya, dirinya adalah gas. Seakan-akan mobil menjatuh sama driver Dio. Driver Dio adalah expander. Mobil perang. Gokil, jalan turunan terlihat dari lampu-lambu peringatan yang malah ada dikebut, di sebelah kiri. Malah dikebut sama dia. Gak tahu diri. Driver Dio gak tahu diri. Malah di, coba lihat nih. Driver Dio, jalanan akan melengking ke kanan. Digasa saja sama driver Dio. Woi, dia berdiri dengan santai saja, dengan pipinya agak bergetar dikit. Dengan pipi bergetar dikit melewati perbukitan di sekitaran Padang. Tikungan laut. Hati-hati. Tetapi driver Dio dengan tenang ini. Coba lihat mukanya Dio. Ada truk dulu. Temen nih, teman-teman. Kita sapa. Sama supir. Mana? Lihat turunannya, Bro. Turunannya langsung lihat ini. Pemandangan. Jadi kita semangati supir truk karena tanjakannya itu benar-benar curam, turunannya curam. Driver Dio sadar saja ke kiri ke kanan. Kenapa harus ke kiri ke kanan, Driver Dio? Benar-benar. Karena biar dia langsung nahan gitu, Mas. Kalau lurus langsung enggak ada tenaga nahan dia. Woi, ada tenaga. Yuk kita beri semangat lagi, yuk. Yuk, kita beri semangat lagi. Yuda namanya ini. Iya, Yuda 04. Semangat, Pak. Ini enggak kol. Enggak, bukan teman. Gitu doang. Responnya enggak bagus. Driver Dio dengan tenang. Driver Dio dengan tenang. Udah bunyi tandanya apa nih, driver Dio? Ini, coba lu apakah ini? Makanya kita harus berikan semangat. Apakah expander ini modif, Dio? Iya, ini emang udah modifan. Ini sebenarnya bukan expander ini. Apa? Carry. Carry. Ya. Carry on. Tuh, itu mekanik motor itu. Mekanik motor sendiri. Iya. Tuh. Ada motor kuning itu tandanya apa tuh, Dio? Ini yang punya daerah sini, Mas. Driver Dio kembali melanjutkan aksinya. Aksinya Driver Dio dengan tenang saja dia mengemudikan mobil ini. Ada ayam. Karena kaget. Ayam. Ada mobil BK dilewatin. Dua mobil. Ada kijang di depan, ada truk hijau. Driver Dio, apakah dia menyalip? Dia ikut menyalip, mengikuti mobil hijau merah. Driver Dio, mantap dia mengikuti lawannya di depan. Driver Dio, mantap sekali nih, plat BA. Jangan dipancing. Driver Dio mencoba mengancang-ancang. Driver Dio mencoba mengancang, apakah dia akan membalap kijang merah? Driver Dio. Driver Dio, belakangan bocor,
dua kali. Driver dia masih ngeliat-ngeliat. Itu nggak lengket di bumi. Moto driver dia adalah jalanan adalah rumahku, rumahku adalah jalanan. Jadi dia bisa semena-mena di rumah sendiri. Gitu katanya. Dia moto yang pernah aku dengar dari majalah Mami Boy. Baru nyampe bandara, detik-detik menegangkan bro. Ini kurang. Harus sudah boarding. Iya harus sudah boarding. Ini belum nyampe. Belum ke pesawat. Aduh. Semoga telat. Semoga nggak telat. Semoga nggak telat. Dan berlari-lari selainnya. Telat. Terus teguh di belakang. Enggak telat tuh, seru banget. Seru. Hampir telat. Taruh satu. Boardingnya jam berapa? Datangnya jam berapa? Ya, mana? Oke, akhirnya meninggalkan. Panggilan terakhir. Sudah nyampe Jakarta. Liburan berakhir, bro. Thank you, Dio. Besok kerja. Bangun pagi. Apa lagi? Itu kata-katanya. Bangun pagi, langsung mandi. Terus? Mempersiapkan diri dengan realita ini. Wih, mantap. Cuak. Sudah nyampe. Cuak-cuak sekarang. Hah? Eh? Cuak-cuak ya sekarang. Iya. Karena saya nggak bisa masuk ini dapat Ballon d'Or. Wih mantap. Sudah mantap. Terima kasih tim liburan. Terima kasih. Tio, terima kasih. Pulang dulu ya. Tapi terima kasih Prasetyo. Terima kasih semuanya. Vlog ke Padang diakhirin. Sukses terus buat teman-teman semuanya. Dah.